dan perubahan apalagi disampaikan ke tempat yang lain. Dan ini akan menjadi kenangan kita sampai akhir. Dan apa yang disampaikan ke beliau nanti, semoga tidak terjadi dan jadi asbab pertemuan kita nanti berikutnya di surga kelak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dia tak mengenal siapa yang memberikannya.
Karena manusia itu punya fitrah. Fitrahnya manusia dia akan ketahui orang yang dia bilang. Betul gak? Satu orang biasa, satu hari di pasar, satu pejabat. Luar biasa pekerjaan dia bangga dia. Itu WhatsApp di Kristus di masjid itu. Bro, kita tahu siapa yang mendengar ini. Siapa? Pak Camat. Dia yang Pak Camat ini. Adalah pemimpin satu pejabat. Tidak sabar dia menunggu esok hari dia akan menunggu Pak Camat di rumah. Dia tahu orang apa? Bangga dia. Pagi hari yang berdiri siap-siap berdana dan rapi pakai parfum bagus. Wah, dia masih semua itu mau baca parfum ini. Telepon teman, bro, ini kalau kamu rumah itu mau baca parfum ini, ini mau baca parfum. Saya tak siap-siap dari rumah baca parfum, kalau ini telepon dia. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, kenal suara siapa? Kau tahu maksudnya itu yang telepon. Rumahnya itu. Kata Bupati, Bapak di mana? Lagi rumah Pak, saya tunggu sekarang di warung saya kasih lagi makan di pagi. Siapa pun tunggu sekarang juga, lupa sama Pak Nyaman.